maknanya kita ada dia punya macam produk daripada luar negara, macam dalam negara ni, bila luar negara ni dari luar negara ni dipatternkan, jadi yang dalam negara ni tidak berfungsi dengan sama. Maknanya dia, kita punya produk tempatan ni macam gelo kelas lah. Mana tu bila dia punya produk luar negara masuk, jadi maknanya jadi kita ni, kita mana dok level, sama level dengan, maknanya kita kena beli dengan harga yang paling mahal, dengan harga mahal untuk mendapatkan satu produk. Mati yang saya faham. Abang buka spek. Oh, baru nampak muka. kenapa abang bantah? Bantah ni sebab kita rasa kesan yang amat mendalam lah untuk kita orang terayak, rakyat Malaysia ni, terutamanya kita golongan sederhana ni, maknanya tidak boleh lah. Kita, maknanya itu je lah kita bantahnya. Bagi kita orang biasanya, orang Malaysia ni, kita tak setuju. Kalau dia kena untuk orang kaya tak apa. Tapi ini semua, dia tak nak level. Kalau dia bagi level, okey. Untuk orang kaya saja kita terima. Untuk orang miskin kita tak terima lah. Maknanya kita rasa kita aniaya. Abang dapat input informasi pasal TCCA ni daripada? Saya banyak melalui internet lah. Sekarang ni kita orang muda, kita dah lari daripada internet yang adanya Facebook, apa semua lah. Waktu yang kita dapat info ni. Cuma untuk tanya kenapa abang daripada penjelasan di internet, kita yang saya tengoknya memang ada perbezaannya lah. Antara pihak kerajaan yang dia terang tu, kita rasa macam ke ada lagi yang dia simpan yang kita tak tahu, yang kata ada yang kita simpan yang kita rakyat pun tahu benda tu. Dia macam ke bagi penerangan hanya orang kata 30%, mana kita boleh dan 70%. 70% untuk yang lebihnya dia simpan. Jadi kita rakyat Malaysia ni kita rasa terbebas. Kenapa rakyat kerajaan perlu simpan benda? Dia nak kena rasa sekenuh ni. Jadi kita tak rasa ni kerajaan ni satu batu. Jadi kita rasa terdipu lah benda-benda ni. Daripada internet lagi jelas. Lagi jelas. Kita boleh tahu apa itu TPBH, macam mana dia punya cara perkongsian dia, kejadian dia macam mana, kita boleh tahu daripada itu. Daripada kita pun terasa juga daripada pihak media, bukan kita nak sadarkan, tapi pihak media ni macam dia ada juga yang nak sembunyi. Contohnya kita boleh kata TV satu, terutamanya TV yang bersifat kerajaan, kita tahu memang akan ada gasi yang akan dikeluarkan. Okay, thank you very much. Terima kasih atas pandangan. Okay.